An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-imam dhaminun wal muadzin muktamanun Allahumma arshid al-a'immata waghfir lil muadzinin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman.
Destinasi IKM Inspirasi Infuria Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Yang baru buka radio pada waktu ini, alhamdulillah masih bersama kami Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, kita berada di petang Khamis 8 April 2021 bersamaan 25 Syaban 1442 Hijriah. Dan waktu ini sahabat pendengar yang sedang memandu, hati-hati nah, fokus dengan pemanduan anda, sentiasa peka dengan sekeliling pemanduan kita, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar, insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan Imanuna. Betul, Imanuna bermaksud iman kami. Jom kita nak buka lagi kitab Al-Aqidah Al-Sukhra untuk kita hayati perbincangan berkaitan dengan ilmu akidah bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Beliau dah pun sampai kat kundi. Sekejap lagi kita dengar suara beliau. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ. Dan untuk anda yang ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, petang ini kita nak bincang dengan tajuk Allah Tidak Menyerupai Makhluk. Mungkin ada sahabat pendengar yang nak bertanya berkaitan dengan tajuk ini ataupun persoalan, kita boleh sama-sama bincang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman kejap lagi. Ya, insyaAllah. Dan para pendengar tu setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Yeah.
100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur kita dapat lagi bersama menerusi ruangan kita di petang ini, menerusi juga rancangan Imanuna, iman kami yang kita bawakan di setiap hari Khamis petang. Dan kita nak jemput anda untuk sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM. Jom cepat-cepat. Sebab apa? Kita nak sama-sama dengarkan pengisian ilmu, pengajaran kita, pembelajaran kita insyaAllah menerusi kitab yang kita bawakan pada petang ini, iaitu Al-Aqidah Al-Sukhra. Ya, insyaAllah kita akan bersama kitab Al-Aqidah Al-Sukhra karangan Syekh Muhammad Syekh Yusuf As-Sanusi insyaAllah. Dan untuk para pendengar bersama untuk waktu ini di Konti IKIM, Alhamdulillah bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa halukuma? Alhamdulillah. InsyaAllah Ramadan Mubarak Karim. Allahu Akram, Allahu Akram, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama kita Doktor. Dan sebenarnya kita nak sambung lagi kita punya pengisian pada petang ini berkaitan dengan ilmu akidah, keimanan kita semua itulah, tauhid, semua-semua ni kita akan bincang. Dan kita juga jemput anda untuk sama-sama sampaikan soalan, pertanyaan kalau ada yang mungkin kurang faham kan. Kita boleh sampaikan persoalan bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman. Dan tajuk kita mana petang ini? Ya, insyaAllah tajuk petang ini, silakan. Okay. Allah tidak menyerupai makhluk. Itu mengikut dia punya silibus dalam kitab inilah, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, untuk soalan anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 yang sesuai dengan tajuk petang ini. Dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk petang ini bersama doktor, untuk tajuk ini sebagai mukadimah, silakan doktor. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syita sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Muna, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap asatizah para alim ulama di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis, setiap hari Khamis. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan meneruskan pembahasan sifat mustahil Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita pada minggu lepas berhenti pada perbahasan wal mumathalatu lil hawadis. Maksud dia yastahil, mustahil bagi Allah itu mumasalatu lil hawadis. Mumasalah lil hawadis itu adalah sama dengan makhluk. Kita dah kata ini mustahil. Lalu Imam Sanusi juga menjelaskan, dan telah kita jelaskan pada minggu lepas, sedikit kita revise, kita ulang kaji, iaitu dengan gambaran apakah yang dimaksud Allah SWT mustahil sama dengan makhluk. Bi'ayyakuna jirman, iaitu adanya Allah ini berupa jirim. Jadi Allah SWT tak boleh berupa jirim. Kerana apa? Jirim ini, jirim tu jauhar, atom, substance lah kita panggil kan. Benda-benda yang substance ni, benda yang objek yang ada jirim, yang mana dia adalah kumpulan partikel kecil-kecil apabila bersak gabung, membentuk. Dan ini mustahil.
Kerana kalau Allah seperti itu, nescaya Allah ini sama dengan makhluk. Ha, kan? Sama dengan makhluk. Kerana makhluk ini jirim. So, mustahillah jirim Allah. Allah ini berjirim. Ha, mustahillah Allah ini berjirim. Dia tidak boleh berjirim. Iaitu gambaran jirim yang dijelaskan mu'alif. Ay ta'khudhu dhatuhu al-aliyatu qadran minal farah. Di mana jirim ini memiliki sifat mengambil ruang kosong. Contoh dia, meja ini kosong. Mustahillah Allah SWT itu jirim kerana dia akan mengisi tempat yang kosong. Berarti dia bertempat dan ini mustahil. Jadi Allah SWT dia tidak boleh bertempat. Maksud dia mustahil bertempat. Dalam arti kerana apa? Kerana yang bertempat dan mengisi ruang kosong ini adalah makhluk. Makhluk ini yang bertempat. Ha, makhluk itu apa? Ya alam lah. Mahwal alam, apakah itu al-alam? Al-alam masiwallah. Apa yang selain Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya, itu dipanggil alam. Matahari bertempat, bulan bertempat, bumi bertempat, bergerak dan lain-lain. Ah, bergerak kita akan jelaskan ini. Lalu masuklah pembahasan au ayyakuna aradan yaqumu bil jirmi. Ah ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Iaitu mustahil juga Allah SWT itu sama dengan makhluk dengan gambaran adanya Allah itu adalah aradan. Adalah sifat yang baru datang, baru terjadi. Seperti duduk. Sekarang saya duduk. Lalu saya berdiri. Lalu saya duduk. Ah, contoh dia. Ini dipanggil dalam bahasa Arab dengan panggilan aradan. Arab. Arad itu apa? Arad itu adalah perbuatan-perbuatan yang baru. Yang wujudnya dari ketidakwujudan. Dia awali dengan tidak ada, lalu ada. Duduk, nanti berdiri. Kalau berdiri itu berarti tadi tidak berdiri, lalu berdiri. Lalu duduk. Ha, kan? Bergerak kiri-kanan. At-taharruk. Ha, al-harakah. Pergerakan dalam bahasa Arab. Taharruk menggerakkan. Apa? Taharruk pergerakan. Al-harakah pergerakan. Ha, kan? Atau jalan dan lain-lain. Ha, ini. Jadi ini juga dinafikan. Oleh sebab itu kerana apa? Kerana yang namanya arad la yakunu illa hadisan. Tidak ada tidak adanya arad ini melainkan dia itu baru. Kerana baru tu apa? Dari tidak wujud lalu wujud. Pergerakan. Jadi dari tidak bergerak lalu bergerak. Betul ke tidak? Berarti ini adalah baru. Allah SWT mustahil disifati dengan sifat arad. Kerana kalau dia arad, nescaya dia akan melazimi jirim. Yang mana ia baru. Dan arad itu sendiri adalah baru. Oleh sebab itu, ulama' juga sepakat. Dalam ulama' ahli sunnah wal jamaah, indal asyairati wal maturidiyah, sepakat. Allah SWT tidak boleh disifati dengan sifat nuzul, turun dengan makna turun hakiki. Dalam hadis yang sahih, secara zahir hadis tersebut, Allah turun daripada langit dunia, daripada langit ke dunia sepertiga malam. Kan? Lalu apa? Boleh tak kita makna Allah turun macam turun dari tangga mimbar? Tak boleh. Boleh tak Allah turun macam kita turun? Lah? Tak boleh. Kerana apa? Itu adalah sifat makhluk. Itu dipanggil arak, iaitu perbuatan baru datang. Dari tidak ada, lalu ada. Jadi Allah SWT munazzahun, disucikan dari semua jenis, semua tanda-tanda yang hawadith, yang baru ini Allah SWT disucikan. Tidak boleh seperti itu. Lalu hadis tu macam mana Ustaz? Hadis tu sahih. Betul, makna dia Allah menurunkan rahmat. Seperti yang telah disebutkan oleh beberapa ulama salafus soleh yang memberi makna dengan makna nuzulur rahmah. Berarti turunnya rahmat. Bukan turunnya zat jasad. Bukan. Kerana Allah SWT tidak mengisi ruang yang kosong. Tidak bertempat. Dan tidak berarad. Ini kena faham. Dia turunkan rahmat. Jadi jangan kita salah memberi makna pada perkara ini. Ada yang kata Ustaz dibahas oleh ulama', memang dibahas oleh ulama' dan ini adalah yang disepakati oleh ulama' ahli sunnah wal jamaah dan juga disepakati oleh majoriti ulama' ahli akidah yang ada di alam Melayu seperti ulama' seperti Tuan Minal,
Ghazwatul Badrain dan lain-lain. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. InsyaAllah. Terima kasih. Sambungannya akan lebih memperjelaskan dengan tajuk ini. Bagaimana Allah itu tidak menyerupai makhluk. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tersetia bersama kami. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaika al-masir. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaika al-masir. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaika al-masir. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama di Senasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanona. Ya, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan kita sambung lagi mana untuk tajuk kita pada petang ini, iaitu tajuknya Allah tidak menyerupai makhluk. Bersama doktor, silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis tersebut nuzul, kita kena takwil dengan nuzulur rahmah. Nuzulur rahmah. Kalau ulama salafus soleh yang lainlah, jadi tidak semua, masih ada khilaf di kalangan mereka. So ada yang melakukan takwil nuzulur rahmah, ada pula yang mentafwid. Tafwid itu apa? Mengisbatkan bahawa ya nuzul, tapi makna nuzul itu apa? Serahkan kepada Allah. Sebab itu Imam Al-Laqani rahimahullah berkata di dalam nazam dia, itu wa kullu nasin aw hamat tashbiha aw wil aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nasin, sebuah nas yang membawa kepada makna tashbih, maka takwilkanlah ia. Takwil itu apa? Iaitu pindahkan makna utama, makna pertama kepada makna alternatif. Seperti tangan, iaitu makna juga lain dia adalah makna kekuasaan. Dan kita sebut, Melaka jatuh di tangan orang Portugis. Tangan orang Portugis. Dataran Merdeka berada di bawah tangan mahasiswa-mahasiswa. Berada dalam genggaman mahasiswa-mahasiswa. Misalnya, ini contoh bahasa lah. Jadi maksud dia apa?
Maksud dia tangan tu bukan dengan makna zahir tangan, tapi tangan dengan makna kekuasaan. Metafor lah. Bahasa Inggeris ni metafor. So, samalah. Melaka jatuh di tangan orang Portugis, di kekuasaan orang Portugis. Ini nama dia ta'wil. Dan memang dalam bahasa Arab, memang menerima ta'wil. Dalam Al-Quran, jidar yuridu ayam kubah. Al-jidar yuridu ayam kubah. Bahasa Arab, bahasa Melayu dia, dinding tersebut nak jatuh. Nak tu yurid dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu sama tu nanti dalam bahasa Arab. Jadi apa yang kita faham, Syafiq, dari perkataan dinding nak jatuh? Nak roboh lah. Macam nak roboh tu dah dekat nak roboh, betul? Betul. Dah dekat. Dekat itu nak kan, yurid. Bahasa Arab pun macam tu. Kita dah cakap bahasa Arab. Jidar yurid tu ayam kurba. Dinding tu nak jatuh. Sekarang saya tanya, dinding tu ada tak irodah, ada tak kehendak? Kehendak tu wujud tak? Tak wujud. Tak wujud. Dia pada mati. Tapi kenapa Allah SWT berfirman ini? Maksud dia kori dah dekat nak jatuh. Was'alil qaryata. Tanyalah kampung. Kampung tu benda mati kampung. Pergi cuba tengok kampung tu. Panggil kampung-kampung tu. Panggil kampung, kampung-kampung. Mana dia boleh jawab? Tapi maksud dalam bahasa tersebut iaitu ahlil qaryah. Was'al ahlal qaryah. Tanyakanlah atau tanyalah ahli kampung tersebut. Ini ada di dalam bahasa Arab. Tidak boleh diingkari. Jadi sebab itu, kalau nak tahu perkara ini, kena mengaji lebih dalam ilmu namanya ilmu balaghah. Jadi kalau di pondok-pondok, mengaji balaghah nama kitab dia Jawharatul Maknun. Lepas tu naik tinggi lagi Ubudul Junan 1000 bait karangan Imam As-Suyuti. Kalau kami di pondok 2 tahun, Jarul Maknun setahun, total 3 tahun. Hari ini orang masuk belajar cicut tutup. Tak sampai setahun. 3 bulan kursus, ambil exam, lulus, dapat masuk universiti. Lalu tidak dapat membezakan apa itu takwil, majas, apa itu istiarah. Ini musibah dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan. So ini maksud dia. Lalu dia sebut lagi au yakuna fi jihatin li jirm. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu fi jihatin berada pada suatu arah li jirmi bagi jirim. So menurut ulama Az-Zaituni yang saya baca syarahannya, falaisa Allah azza wa jalla fawqa jirmin min al ajrami kal arsy. Jadi Allah SWT tidaklah berada di atas jirim. Daripada berbagai jenis jirim. Jadi seperti arasy. Tak boleh kita kata Allah itu berada di atas arasy tu, tak boleh. Kerana apa? Kerana Allah itu tidak bertempat. Kan? Dia tidak berada pada arah. Arah jirim. Wala tahtahu, tidak boleh pula kata dia di bawah jirim. Wala amamahu, tak boleh pula kata dia di depan jirim. Wala khalfahu, tidak boleh kata dia di belakang jirim. Wala an yaminihi, tak boleh kata dia ada di kanan jirim. Wala an shimalihi atau shimalihi, tidak boleh dikata dia berada di kiri jirim. Shimalihi, kiri jirim, tak boleh. Dan ini selari dengan akidah ulama salafus salih. Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya juga menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak di atas atau di mana-mana tu 6 arah. Minal jihati asit, iaitu 6 arah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikata dia ada arah utara ke selatan ke mana, tak boleh. Sebab kalau dia berarah berarti dia itu makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Wakadha, dan juga mustahil bagi Allah mumasalatul hawas tadi, hawadis tadi, aulahu huwa jihatun. Maksud dia apa? Iaitu tidak adanya Allah SWT itu baginya, iaitu ada arah. Bagi dia ada arah. Bagi dia ada atas, bagi dia ada bawah, bagi dia ada depan, bagi dia ada belakang, kanan atau kiri. Juga tidak. Lalu dia kata au yataqayyada bimakanin, dan mustahil bagi Allah
terikat dengan tempat. Ha, berarti kita tak boleh kata Allah ini bertempat, terikat dengan tempat. Au bizamanin, atau terikat dengan waktu, zaman. Kerana apa? Kerana tempat dan zaman, tempat dan waktu, kedua-dua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang ciptakan. Dia kan Qadim. Qadim itu sedia ada. Wujud tanpa ada permulaan. Kan? Dan kekal tanpa ada pengakhiran. Itu adalah Allah SWT. Dan dia yang menciptakan space and time. Ha, dia yang menciptakan. He's the creator. Yes. Masa dan tempat. Masa dan tempat. So bagaimana dia terikat dengan masa pula? Bagaimana dia terikat dengan tempat pula? Tak boleh. Jadi, apa dia kata? Iaitu Allah SWT mustahil terikat dengan apapun jenis perkara yang baru seperti tempat atau zaman. Maka tak boleh kata Allah fi makanin, Allah berada pada tempat, tak boleh. Au zamanin, atau Allah berada pada satu waktu, tak boleh. Tak boleh. Dan tak boleh juga kita kata Allah berada di atas langit, tak boleh. Ha, atas langit nanti macam mana atas tu? Ha, orang duk bayangkan, oh, atas langit apa ni? Galaksi ke berapa? Eh, tak boleh. Mana boleh macam tu? Sebab dia yang ciptakan segala-galanya. Bintang dan lain-lain tu semua Allah ciptakan tashirun linnas. Kan? Ha, ini dah jelas. Jadi tak boleh. Dia tidak boleh dikata dia di atas langit. Ha, sebab tu kita kena hati-hati dengan perkara tersebut. Ha, walau bagaimanapun, iaitu kalau orang kata Allah wujud sebelumnya tempat dan zaman. Betul lah. Iaitu Allah wujud sekarang. Sekarang dan bila-bila. Betul lah. Allah wujud setelah tempat dan kewujudan zaman. Betul juga. Dengan makna ini boleh. Jadi bukan dia terikat dengan zaman atau tempat. Tapi kewujudan Allah adalah kewujudan yang mutlak, di mana kewujudannya qablal makani wazzamani wa ma'ahuma au ba'dahuma. Ha, ini disebut dalam kitab Tali'ul Bushra. Jadi di Universiti Az-Zaitunah. Ha, di Universiti Zaitunah di Tunis. Dari dulu membaca kitab ini. Tali'ul Bushra bisyarhi akidatil surah. Hmm. Ha, jadi dalam sini dia menyebutkan perkara ini. Okey. Mm-hmm. Baik. Okey, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Dr. Tasas pencerahan. Dan untuk waktu ini, para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, kita boleh rehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo kita laksanakan cinta demi negara, agar terus memamutkan cinta-cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan istihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada. Malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book.
boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudahkan, dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 minit petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Iman Una. Ya, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan Una, kita dah pun dapat soalan-soalan di talian WhatsApp konti kita. Ada yang bertanya juga, doa ni boleh mengubah qada dan qadar? Bukankah semua itu dah tertulis? Okey. Ada juga yang bertanya, Doktor, bagaimana kalau ada yang berkata Allah itu bertempat di Arash dan juga apa itu kursi Allah? Termasuk juga yang bertanya, Doktor, kalau kita boleh lihat Allah di syurga, adakah kita boleh lihat Allah di syurga? Jika ya, apa yang kita lihat? Jirim Allah, bayangan atau apa-apa? Jadi Doktor akan berikan sedikit penyerangannya. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini, boleh untuk sambungannya terlebih dahulu. Ya, silakan ya. Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung sedikit saja syarah tentang Allah SWT tidak terikat dengan tempat dan zaman. Sekata pengarang, iaitu wa yukhadhu min istihalati, min istihalati taqayyudihi ta'ala bizzamani istihalatu tisafihi bitulil umri au qisarihi. Bermaksud apa? Dapat difahami daripada kemustahilannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini terikat dengan zaman, iaitu waktu, adalah mustahil juga bagi Allah untuk bersifat dengan panjang umur atau pendek umur. Jadi jangan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala ini ada istilah umur. Kerana umur ini adalah ciri khas makhluk. Iblis umur dia panjang. Misalnya kan makhluk. Umur manusia 100, 120 tu dah lama sangat dah tu. Jarang, biasanya 80 dah padam pun. Auzubillah min zalik, kan, kita nak doa panjang umur. Kes kita masuk soalan pertama, insyaAllah, saudara Syafiq. Baik, insyaAllah. Kita ulang sekali lagi talian WhatsApp kita 011-29004-004 dan juga di Facebook Live IKIM FM, anda juga boleh kongsikan soalan anda di situ, insyaAllah. Dan kita nak bersama untuk soalan kita yang pertama. Baik, ada yang bertanya, okey Doktor, doa boleh mengubah qada dan qadar, bukankah semua itu dah tertulis, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab persoalan ini, dia keterangan dia agak detail. Kita kena faham betul. Jadi ada beberapa kitab yang membahas isu ini, contohnya Al-Imam, iaitu Ibnu Kamal Al-Basha, dia adalah Rosail dia, ada dalam As'ilah dia, dan juga Mula Ali Qori. Jadi ulama' berbeza pendapat. Yang jelas di dalam kitab Jawharatul Tauhid memang menjelaskan bahawa berdoa yanfa'u, doa itu memberi manfaat. Takdir tidak akan berubah. Lalu bagaimana dengan yang katanya doa boleh merubah takdir? Ini macam mana? So ulama' menjelaskan macam ni. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini kan qadim. Kita dah tahu ilmu Allah SWT ni qadim, bukan makhluk. Jadi dia tahu sedia ada. Bukan dari tidak ada lalu dia ada, tak. Ilmu Allah, ilmu Allah dah memang sedia ada. Sedia tahu. Tanpa ada permulaan. Saya nak tanya, Loh Mahfuz, takdir kita kan ditulis di Loh Mahfuz.
Loh Mahfuz dan Qalam ini makhluk atau tidak? Jawapan dia makhluk. Betul? Maka ulama kata, harus bagi Allah mentakdirkan di Loh Mahfuz untuk menulis sesuatu takdir. Lalu dalam ilmu Allah yang qadim, tahu si fulan itu nanti akan berdoa. Dan tahu bahawa nanti ketika dia berdoa, maka Allah kabulkan doanya. Dan nanti di Loh Mahfuz tersebut akan dirubahlah. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang berada pada ilmunya yang qadim. Itu bahasa dia macam tu yang sedia ada. Ini adalah salah satu cara penjelasan tentang doa dan takdir. Oleh sebab itu, kita jangan putus asa untuk berdoa. Kita berharap. Kita tak tahu apa yang termaktub di Loh Mahfuz. Kita tak tahu apa yang berada pada ilmu Allah yang qadim. So, kita usaha dengan cara kita doa. Tapi tentulah doa tersebut kena sesuai syarak. Tak bolehlah doa yang melanggar syarak. Misalan dia. Okey. Soalan seterusnya, silakan Mona. Untuk soalan seterusnya, doktor bertanya bagaimana kalau ada yang berkata Allah bertempat di Arasy dan apa itu kursi Allah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang berkata bertempat dalam erti dia tahayyus, mengisi ruang kosong. Bahasa Melayu lah kira bertempat. Ini macam mana? Ini adalah akidah yang batilah, yang sesat, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi ulama berbeza pendapat. Apakah dia jatuh di dalam kekufuran atau tidak? Dalam hal ini, ulama ahli sunnah wal jamaah, majoriti atau mutaakhirin ahli sunnah wal jamaah telah melakukan tarjih dan kaul muktamad. Seperti yang dinukilkan oleh al-imam Khatib Ash-Shirbini. Dia ulama besar mazhab Syafi'i di University Al-Azhar Asy-Syarif. Kita hari ini duk bising Al-Azhar hebat, kita ikut Al-Azhar, menara Malaysia Al-Azhar. Ni ambil ni, Khatib Syirbini, ulama besar Al-Azhar. So, cuba ambil kaul dia. So, apa kata Syekh Khatib Syirbini? Tanbihun. Ikhtalafa fi kufril mujassimah. Ulama berbeza pendapat tentang kekufuran mujassimah. Mujassimah ni yang kata Allah duduk atas arasy lah. Allah ada tangan tidak seperti tangan. Allah ini jisim tidak seperti jisim dan lain-lain. Lalu dia kata, qala fil muhimmat al-mashhur adamu kufrihi. Yang masyhur dia tidak jatuh di dalam kekufuran. Wa jazama fi syarhil muhaddab. Jadi Imam Nawawi juga menjazamkan, berarti meyakini perkara tersebut di dalam kitab syarah muhaddab, iaitu Imam kitab majmuknya. Fi sifatil a'immah bi kufrihim. Qala az-Zarkashi. Jadi di dalam kitab Syarah Muhadzab, dia menyebutkan tentang kekafiran mereka. Qala az-Zarkashi fi khadimihi wa ibaratu syarhil muhadzab man jassa man yani min jismin tajsiman sharihan, iaitu termasuk orang yang melakukan jisim man jassama tajsiman sharihan, yang melakukan tajsim, yang tajsim dia tajsim yang sharih. Faka'annahu ihtaraza biqawlihi sharihan amman yusbitul jihata fa'innahu la yakfur kama qalahu al-Ghazali. Seolah-olah dia kata dia melakukan pengecualian dengan kata-katanya sharih tadi, iaitu orang yang mensabitkan arah kerana dia tidak jatuh dalam kekufuran seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kata dia tak jatuh kufur lah, tapi dia sesat lah. Kerana dia kata Allah ada arah seperti Allah berada di atas langit. Allah duduk di atas arasy, bertempat di arasy. Dan ini dikukuhkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitabnya Qawaid. Dia kan Qawaidul Anam fi Masalihil Anam. Beli kitab tu, dalam tu dia ada bahas. Dia ada nukilkan isu ini. Dan apa Izzuddin Abdul Salam kata? Innahu al-asah. Inilah pendapat yang paling sahih. Wa qala fi qawaidhi innal asy'ariyah. Sesungguhnya Asy'ari, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, raja'inda mautihi, telah menarik sebelum atau ketika dia nak meninggal tentang takfiri ahli kiblah, mengkafirkan ahli kiblah. Kerana apa? Kerana dalam isu ini Imam Abdul Hasan Asy'ari sendiri sebelum meninggal dunia, dia menarik statement mengkafirkan ahli kiblah. Buktinya dia mengarang kitab Maqalatul Islamiyin, dia tak sebut Maqalatul Kufri, apa kafirin, dia tak sebut. Jadi boleh tak kita kafirkan golongan tersebut? Tidak boleh. Ini pendapat majoriti ahli sunnah wal jamaah.
Tapi Ustaz, ada yang memilih untuk mengkafirkan. Mungkin dia pilih pendapat yang terpencil. Ini kita kata pendapat yang tidak dipakai. Okey, next question kalau sempat. Baik, masih boleh. Okey. Dan satu lagi soalan, Doktor. Adakah kita boleh lihat Allah di syurga? Jika ya, apa yang kita lihat? Jirim Allah, bayangan atau apa-apa, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apakah kita boleh melihat Allah di syurga? Jawabnya harus. Termasuk pembahasan penting oleh ahli sunnah wal jamaah adalah jawazu ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Harusnya melihat Allah SWT di akhirat. Sebahagian ulama menambah bagi orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Yang terpilih je lah. Yang tak terpilih, tak dapatlah melihat Allah. Betul. Lalu bagaimana bentuk melihatnya? Kalau golongan Mu'tazilah kata, kalau melihat Allah, kena muqabalah, kena berhadap-hadapan. Kan? Berarti Allah bertempat, maka dia pun menafikan Allah dapat dilihat. Golongan Mu'tazilah. Sampai macam tu sekali, itulah sesatnya Mu'tazilah. Yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat, dan bagaimana melihat Allah, kita tak tahu. Dia tak boleh nak digambarkan. Dia tak boleh nak dicontohkan. Dia tak boleh nak di-describekan. Dia tak boleh. So, jirim ke, cahaya ke, bayang-bayang ke, tak boleh. Sebab Allah SWT sangat agung. Yang kita tidak dapat nak gambarkan bagaimana kita melihat Allah SWT. Apapun itu, nikmat yang terbaik di akhirat kelak adalah ru'yatullah fil akhirah. Ini jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan, menurut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada soalan pada petang ini bertanya, apakah jawapan yang sesuai untuk dijawab kepada anak kecil yang berumur 5 tahun apabila mereka bertanya Allah itu di mana dan bagaimana? Jika saya jawab Allah itu ada tetapi tidak bertempat, mereka tidak faham. Dan ada soalan satu lagi yang sama, lebih kurang sama, dari Aslinda Ibrahim bertanya, Allah itu tidak bertempat, jadi apakah jawapan terbaik sekiranya ditanya oleh kanak-kanak di manakah Allah? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjadi budaya umat Islam sejak dahulu, kanak-kanak menghafal sifat-sifat 20, menghafal akidah an-dhahril ghaib. Jadi memang betul-betul hafal. Keluar kepala lah. Jadi kalau di Maghribi tu, saya ada guru Dr. Khalid Zahri. Anak dia umur 4 tahun, 5 tahun dah baca kitab Mufidah Hafidah Imam Sanusi. Hafal. So, bila ditanya, bagaimana, di mana Allah, itulah jawapan dia. Mukhalafatul lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk. So, dia wujud, wujud. Dia boleh nampak nanti. Kalau kita di akhirat kelak, kita boleh lihat. So, dia dekat mana? Dia dekat syurga ke? Tak. So, dekat mana? Allah SWT tidak berhajat pada tempat. Kita sebut macam tu. So, dia tak boleh nak faham. Tak, hafal dulu. Kalau kita terangkan pun dia bertempat, nanti dia lagi teruk. Dia boleh bayangkan macam cerita apa? Macam cerita Zeus. Zeus duduk kat atas langit. So, manusia naik kejar kat atas. Dan pergi lawan dengan gods. Ini semua cerita khurafat dan tak betul. Boleh berlaku syirik cerita tersebut. So, jangan sampai kita didik mereka seperti itu. Tak boleh. So, kita ajar macam tu. Ada yang kata susah budak-budak ni nak faham kalau tak ada tempat. Siapa kata susah? Anak saya umur waktu 5 tahun, 6 tahun dia tanya benda yang sama. Sekarang dah 10 tahun lah. Dia boleh je faham. Kadang-kadang dia ada tanya. So, bapa, kalau Allah tak bertempat, so dia boleh ke wujud tak bertempat? Kenapa tak boleh? Dia yang create tempat, time and space. Mungkin kita kata dia tak faham betul-betul. Itu kita serahkan pada Allah lah. Dan saya yakin bila dia dah tambah dewasa, dengan kecerdasan akal dia, dia boleh terima perkara tersebut. Bayangkanlah kalau ulama-ulama dulu dengan cara dia karang kitab, nama Imam Sanusi karang kitab tu apa? Hafidah. Hafidah tu apa? Cucu perempuan. Maksud dia apa? Ini kitab akidah untuk cucu perempuan dia. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang kan? Untuk budak cucu yang kecil. So, tujuan dia, dia faham, dia hafal, dia faham. Dah didik. Pendek je kitab tu. Tak sampai satu page pun. Contoh dia hafal. Dan insyaAllah dengan perkara tersebut pun boleh selesai.
kita takkanlah hidup di zaman milenium ni duk gaduh lagi isu faham tak faham budak kecil. Ha, itu saya kata. InsyaAllah boleh faham. InsyaAllah. Eh, kita sama-sama berikan kefahaman untuk anak-anak kita dan juga kita sendiri pun. Ha, kena faham dulu ni bagaimana untuk kita nak mengenal Allah, ma'rifatullah. Semoga tauhid kita, iman kita akan kekal selama-lamanya, insyaAllah. InsyaAllah. Dan di akhirnya, terima kasih banyak-banyak. Yang berusaha Dr. Aiman Al-Atiti. Dr. Yeah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan juga anda boleh sama-sama buat ulang kaji. Tonton semula rancangan Iman Luna yang kita sedang bawakan di Facebook Live IKIM FM. Dan jangan lupa share sebanyaknya. Okey? Untuk kita dapatkan manfaatnya lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda yang menonton untuk waktu ini dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Euforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkau 89.0. Ibu kami baik hati. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Bulan yang sentiasa diisi dengan amalan kebaikan. Tidak dilupakan juga saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan Yaman. Apabila kita merasakan keamanan menyambut Ramadan, mereka di sana juga ingin merasai keamanan dan kemanisan Ramadan. Apa usaha kita? Ayo serikan Ramadan kita dengan menyertai kempen Ramadan Bersama. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03-8926-7019. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris, knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi-aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita. Yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Easy Prihatin. Rebut peluang menyumbang dalam projek Tag Prihatin Ummah Tajaan Berbuka Puasa bagi menyantuni saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaneasyprihatin.org. Yayasan Easy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan.